Hey Zemis, welcome back to my YouTube channel. Untuk video hari ini, aku akan mereview lagi produk terbaru dari MS Glow. Nah, jadi kalau kemarin itu aku mereview White Cell DNA Serumnya mereka yang untuk wajah itu, kalau sekarang aku mau share sedikit produk terbarunya MS Glow, yaitu White Cell DNA Body Essence Skin Tone Booster yang ini nih. Jadi, produk ini pada dasarnya untuk mempercepat proses untuk mencerahkan kulit kalian, dan ini tuh 10 kali lebih efektif daripada hidroquinone. Nah, cara pemakaiannya itu sendiri, kalian bisa mix ini dengan beberapa produk MS Glow lainnya. Kalau aku sendiri, biasanya aku pakai ini tuh sama body lotionnya. Dan kalian tahu aku pecinta body seriesnya MS Glow, karena memang aku suka banget sama wangi-wangiannya. Dan itu wangi banget, awet banget seharian. Dan aku tuh tipe orang yang terbilang gak terlalu suka pakai parfumnya. Jadi kalau aku pakai body lotion ini tuh udah wangi kemana-mana. Dan ditambah lagi dengan menggunakan White Cell DNA Skin Booster ini tuh bisa mempercepat mencerahkan kulitnya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat cara pemakaian yang biasa aku pakai kalau misalnya di rumah. Nah, sekarang ini kan kita lagi traveling dan aku mau berangkat juga, kita mau jalan-jalan. Jadi, pertama aku pakai body lotion dulu. Kalian tuangin ke telapak tangan secukupnya. Kemudian kalau aku biasanya pakai 3 tetes supaya mempercepat mencerahkan kulitnya. Di sini kalian tinggal ambil. Teksturnya itu encer, jadi gampang di-mix sama produk lainnya. Nah, ini udah 3 tetes. Kemudian kalian gosok-gosok-gosok dan langsung diaplikasiin di bagian yang mau kalian aplikasikan. Kalau aku biasanya dipakai di tangan, kemudian di kaki juga. Nah, untuk aromanya sendiri, untuk White Cell DNA Skin Booster ini tuh aromanya mirip sama serum White Cell DNA. Tapi, kalau kalian barengin sama body lotionnya ini wanginya tuh nggak akan mempengaruhi wanginya body lotionnya ini. Jadi tetap wangi banget, dan kalian tahu aku tuh suka banget sama body lotion sama body serumnya MS Glow. Oke, untuk pemakaian sendiri kalian bisa gunain di pagi ataupun di malam hari. Jadi kalau misalnya di pagi hari itu aku pakai yang body lotionnya, untuk malam hari aku pakai body serumnya, dan itu bisa di-mix dengan beberapa produk-produk MS Glow lainnya juga. Oke deh, sampai sekian dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar MS Glow. Sekian dulu, bye-bye.